topic again, which with Men's Faith. Yes. With hashtag Malaysian Indonesian. With me, DJ Aini, and Martin. And I'm DJ Ima. Okay. Every so Wednesday. Yes, 6 to 7 PM. Okay. Yeah, that's all. Okay, so Aini, hari ni kita ada guest duo orang guest yang cantik, yang hebat. Yang hebat. Yeah, so. Actually, you know, sangat macam like kind of rasa bangga lah sebab kita macam like they are both sisters coming here and macam like Tom Power dikatakan. Yeah. Yeah. Okay, so kita nak buang masa, kita nak suruh guest kita perkenalkan diri lah. Nama, kuliah asal mana semua, nak beritahu apa-apa pun boleh je. Nak beritahu apa-apa boleh. Okay, nama saya Siti Khadijah binti Qosim. Saya pelajar tahun keempat kuliah pengajian Islam. Saya major Quran Sunnah. Saya asal dari Kedah dan saya menetap. Tetapi saya menetap di Selangor. Oh, asal Kedah menetap di Selangor. Asal Kedah menetap di Selangor. Okay, kalau sister ni? Okay, assalamualaikum. Saya Nur Kristina Nabila, binti Muslim. Belajar tahun 3 psikologi. Asal dari Melaka. Tapi saya sekarang menetap di Saudi Arabia. Oh, kat sana. Jadi tak ada rumah lah kat Malaysia, tinggal kat sana. Dia cuti sem balik sana. Oh. Kata bisa bahasa Arab. Ah, tapi tak boleh. Oh, okay. Duduk je kat sana. Tapi tak, tapi nak speak in Arabic tak boleh. Susah sikit lah. So maksudnya kalau setiap kali cuti tu ataupun mid sem break akan balik? Ah, tak, mid sem break tak mampu lah nak balik. Setiap kali cuti long sem tu balik. Oh. So memang dah lama stay kat sana lah. Ah, dah tahun ni masuk tahun ke-6. Wow. Oh. Okay, so sebelum kita nak like teruskan macam mendalam lagi, kita nak tahulah sebenarnya Nature Eurovision Club ni macam mana, sebab orang tahu dia ada outreach and global apa umatic outreach, right? Umatic outreach. So maybe boleh ceritakan sedikit lah secara mendalam Nature Eurovision Club ni. Okay, Nature Eurovision Club ni sebenarnya kita adalah club yang base kita humanitarian. Tapi fokus kita kepada international community. So outreach yang kita buat hanyalah kepada international community sahaja. Macam kita tahu, kita orang ni di bawah SENSELF. Dulu dikenali sebagai CCE Budi. Sekarang dah nama baru SENSELF. So bawah SENSELF ni ada 16 club. So 16 club ni kita ada different base. So kita orang adalah salah satu club yang base kita international. So international sahaja. Kita orang hanya boleh buat program dengan international punya community. So kalau kita orang tak ke luar negara, kita orang buat dalam Malaysia, tapi fokus kita pun international community lah, macam refugees, Syrian refugees, Rohingya refugees. Normally kita orang attach dengan golongan-golongan yang seperti itu. So kiranya memang takkan ada, kita takkan pergi kepada homeless, takkan pergi kepada orang asli ataupun old folk. Kita tak stick to the focus. Kita stick to the focus sahaja. Jadi ada sekitar berapa orang sampai sekarang dalam klubnya tu? Dalam klub kita? Kenapa? Kita ada members, registered members adalah dalam 200 lebih. Tapi active members kita dalam 200 lebih tu include kita punya alumni sekali lah. Kita masih ada juga active alumni yang join our program. So yang active members yang masih ada dekat UIA, yang masih status dia aktif belajar, kita ada dalam 100 lebih. 100 lebih sahaja. Yang betul-betul aktif. Yang betul-betul aktif. Nak kata betul-betul aktif tak ada, tapi juga dia macam join lah. Ada lah join. Sebab kita punya program tak banyak. Setahun kita hanya ada dalam 6 program. Dua international program, 4 local. Sahaja. Dan kalau setiap tu kita orang select certain volunteers kan. Kalau untuk international, kita buat interview. So siapa yang datang interview tu, dan kalau selected, jadilah active member. But then kalau dia orang tak ada peluang, orang macam kena tunggu next program mission lah. So kira alumni U Mission pun dibenarkan untuk join. Yes. Kita open tu kita punya alumni juga. So macam kita punya upcoming Thailand ni pun akan ada alumni. Yang dah grad macam 3 years back, still join up. Dia orang still dipanggil untuk join. Just like student yang still belajar je yang boleh join. Tak juga. Asalkan diorang was macam once U Mission club punya member. InsyaAllah dia jadi orang after that. Betul. That was the nice of being U Mission members. Berarti sampai sekarang emang membersnya mix kan? Mix. Yes. Terus biasanya gimana cara ngontrol mereka supaya
you know how sebab dia dah bukan luar UAE. Banyak juga yang dari luar UAE kan. So kalau alumni tu selalunya dia orang tak terlibat. Dia orang tak terlibat dalam proses preparation ni lah. Dia orang akan ada masa hari kejadian. Hari tapi dia orang punya contribution is dia orang akan cari donation macam mana yang kita orang cari juga. Sebab dia orang pun ada bekerja. So dia orang apply cuti time tu sahaja. So kalau preparation yang dekat luar UAE ni hanya libat student sahaja lah. So kiranya korang punya like apa donation tu dua macam dua hala lah, daripada student dan juga daripada alumni. Okay, so macam mana pula, kalau tadi kan cakap dua international program and four locals. Apa yang dua and apa yang empat? So okay, untuk dua international program yang memang annually kita buat every year, first memang kita start dengan Global Umatik Outreach to Thailand. Ini would be our 6 year to Thailand lah, insyaAllah. And then every Raya Haji, kita akan pergi ke Kemboja. Jenny of Khalifah to Cambodia. And tahun lepas, tahun ke-8 kita, ke-7 tahun ke-7 kita pergi. Jadi kalau untuk Raya Haji, upcoming Raya Haji ni, kita orang insyaAllah akan plan untuk pergi lagi untuk tahun yang ke-8 lah ke sana. Dia macam tiba macam like goosebumps lah. Dia tak tahu kenapa dia sound like yang ke-8. Korang macam like dah 6 years, 8 years dalam buat benda ni. So kalau macam Sis Khadijah dan juga Sis Christina, macam mana kau dalam mana kau orang start join dalam mission? Kalau saya sendiri personally, saya start daripada saya first year lah. Sampai saya dah nak habis, saya dalam mission. Masih lagi setia dengan mission. Ya. Dia juga sama. Kalau saya sebenarnya baru tahun lepas lah. Second year first sem saya join. Sekarang saya baru third year first sem. So baru setahun saya dalam mission. Tapi sebab saya dah join dua-dua international program kan. So, saya start dengan first mission saya Thailand tahun lepas. And then next tu Cambodia pun saya join lagi. So maybe sebab tu kot macam saya choose untuk stay and dan teruskan lagi lah dekat sini. Nice. Club ini tu, how they start? Siapa? Established. Yeah, okay, you mention club ni sebenarnya kita club baru. Kalau nak di 2014 kita establish. So kita di antara kelab yang second termuda dekat Sensor. Sebabnya kelab-kelab lain semua dah establish 20 tahun, 15 tahun. So kita baru tahun ni berapa tahun dah? 2014? 2019? 5 tahun. Kita baru 5 tahun Unimission Club. So establish daripada ada founder kita lah, juga bekas pelajar UIA, Brother Asri. So dia ni yang awal-awal, macam mana orang kata? Dia yang keluarkan idea atau untuk establish Unimission Club. Sebab dia kata macam club-club dia belum ada lagi student yang pergi outreach ke luar negara. Sebab dia kata banyak lagi masyarakat Muslim yang kita bantu. Sebabnya kalau betul kita perlu fokus dalam Malaysia. Sebabnya kenapa pergi jauh-jauh keluar dekat ada. Tapi kita tak adalah terlepas pandang yang luar juga. Sebab dia orang pun need kita punya attention. And fokus kita orang mostly minority Muslim. Kita tak pergi dekat tempat yang majoriti Muslim. Mostly tempat yang kita orang pergi, kampung-kampung yang kita orang outreach adalah kampung yang minoriti Muslim. So maksudnya macam tak adalah dalam UIA sendiri, kita just focus like so far rasanya paling jauh Sabah dan Sarawak kot. Sabah dan Sarawak tu jauh sangat kira. Tu jauh sangat. So maybe daripada apa like macam apa yang your mission buat ni, boleh bagi contoh untuk macam universiti lain ataupun untuk kelab-kelab lain macam try untuk kembangkan lagi jauh lagi dia punya apa? Volunteerism activities tu kita harapkan kita dapat bagi macam exposure yang terharap kita boleh bagi inspirasi awareness dekat student-student UIA ataupun student-student luar UIA untuk buat aktiviti-aktiviti kemanusiaan yang kita dapat yang mungkin luar kita pergi jauh sikit lah. Satu yang paling penting sebenarnya objektif tu biar kena sampai kat orang lain dan juga macam bagi benefit sekitar kita. Okay, so kita nak selepas ni kita nak tanya pasal outreach ke Thailand. Okay. So, kita nak sebentar, make sure to stay tuned di AI yang darakan, Your Campus Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya DJ ini dan saya DJ Ima di Slot Man Speak with Hashtag Malaysian Indonesia. Kalau buat tu memang aku selalu tersekat. Ya kan? Okay. So, jangan lupa guys, kita Kita kan kat sini.
And sister Khadijah juga. Sama Kristina. Yes, exactly. So kita dah berapa, kita dah macam cerita sikit, kita dah apa, dah cerita sikit lah pengalaman aku Nature Emission Club ni. Okay, so sekarang ni kita nak tanya regarding your upcoming outreach. So maybe korang boleh ceritakan sikit outreach ke Thailand ni yang ada berapa hari bulan ni? 24 hari bulan sampai 28 days. Okay, so korang boleh ceritakan sikit lah macam mana tujuannya atau apa plan. So program ni Global Mati Outreach to Thailand. Dia program outreach ke Thailand, kita akan pergi ke Thailand untuk sebenarnya banyak aktiviti kita kat sana. Kalau nak cakap pasal nature of program kita, yang boleh kata paling special kot, kita buat program katan beramai-ramai, mass circumcision. So macam volunteers dapat experience peluang untuk tak adalah pergi katankan budak-budak tu, tapi assist doktor lah. Sebab advisor kita orang sendiri Dr. Dinon dari IUM Health Wellness Center. So sebab tu juga kot kita orang macam boleh dapat banyak doktor untuk kita orang punya mission, and from that kita orang dapat buat katan ramai-ramai ni. So from that volunteers dapat experience untuk program mission ni. And selain tu, kita orang buat mahamah games dengan villagers, kita orang engage dengan diorang, and food distribution, food parcel semua kan, kita orang distribute kat diorang. And tu lah basically activities yang kita orang buat kat sana. And sebab Thailand ni kita pergi sekejap je, sekejap pergi time weekend and then plus minus kita ada 4 hari je lah kat sana. So 4 hari ni adalah masa yang sangat pendek untuk kita buat banyak aktiviti. So kita orang normally cram in apa yang kita buat masa Cambodia ke Thailand. Senang kata Cambodia Thailand ni dia macam exposure untuk volunteers. Macam mini sebelum betul? Mini exposure lah. Apa orang kata mini exposure dan mini project for yang sebab yang besar tu Cambodia. Cambodia kita pergi 14 hari. 14 hari. Jadi Cambodia lagi lagi preparation. Kalau macam preparation Thailand ni, satu lagi preparation Thailand ni, maybe kalau macam ni kita orang start recruit members masa tu bulan 2 macam tu kan. So kita ada dalam approximately 2 months lah preparation untuk Thailand ni. Tapi kalau yang Cambodia tu kita dah start macam sebelum sem ni habis, kita dah start interview semua insyaAllah nanti. And preparation tu akan start sepanjang selalunya short semester lah. Sebab masa tu lah kita punya raya haji kan. So start macam 3 ke 4 bulan juga kita orang punya preparation tu untuk Cambodia tu itself. So Thailand ni sangatlah pendek. So Thailand sebenarnya boleh kata aktiviti yang paling menarik yang kita orang offer adalah katan beramai-ramai secara percuma. Kita offer services secara percuma untuk Thailand punya kanak-kanak. So yang tu je lah kot yang paling menarik, sebab orang look forward yang circumcision tu lah. Sebabnya kita tak boleh dapat experience. Dia macam bukannya brother sahaja tau yang akan assist doktor. Sisters also. So assist gambar tu. Assist doktor tu yang kita legit betul-betul yang memang betul-betul yang doktor tengah doktor tengah katan kan, dan kita betul-betul sambil tu doktor akan ajar. Doktor ni secara tak langsung dia orang berkongsi dengan kita. Macam ni, kalau berlaku macam ni, macam ni. Kalau ada komplikasi macam ni, dan macam ni patut kita buat. Walaupun kita ni bukan medical background, so rasa macam Jadi doktor kecil kan. Macam tu. Okay, so basically kalau like korang punya, if I can ask this lah, regarding your apa? Budget. Regarding budget untuk ke Thailand tu. Wow, budget sangat besar lah. Dia senang kata kalau kita buat international project ni memerlukan belanja yang sangat besar. Sebab kita nak buat, kita nak bawa, kalau boleh kita dah pergi jauh, biar kita pun puas hati, kita dapat bagi apa yang orang sana nak. Kalau tak nak lah kita macam bawa, kalau kita bajet sebenarnya terpulang pada kita. Kalau kita nak bawa sikit pun boleh, tapi sikit lah kita boleh bagi. Kalau kita bawa banyak, banyak yang kita boleh bagi. So bila banyak yang kita boleh bagi tu, kita sendiri akan rasa puas hati. Pernah lelah aku 2 bulan macam tengok orang happy tu, macam Allah terbayar. So kalau budget, normally Thailand kita akan go for 25,000. Contoh macam untuk yang Thailand ni, memang target donation kita 25,000 untuk satu program ni. Untuk satu program. Kalau sebelum ni, kita ada juga dalam 20,000, tapi kita akan lebih daripada 20,000. Normally kita punya donation 20,000 dan ke atas. Itu untuk Thailand. Ini adalah minimum amount, minimum target. So normally kita akan go for untuk Thailand. Kalau kamu dah tak tahu untuk Kemboja. Allah, memang tiba-tiba rasa macam menarik pula tu. Boleh, tak ada masalah. Honestly, like when Fatma, my friend told me about this charity, I want to join, but it was like short time my conversation with her, so I didn't know how. It's okay. You can always try. You have last year, not right? Yeah, this is my second. Yeah, you have last year. Yes, let's go. You
Malaysia very welcome. Okay, and then macam yang untuk Thailand tu pula, budget tu kita ada juga ada personal donation daripada volunteers and then commitment fee yang kita kenakan kepada setiap volunteer lah. So setiap volunteers yang pergi, diorang need to pay untuk diorang punya transport, untuk diorang punya makan dan minum, bayar sendiri. Sebab kita tak cari sponsor lah untuk tu. Yes. Kalau boleh kita nak maksimumkan kita punya sponsor tu kepada kita punya beneficiaries. Betul. Sebab lagi kalau kita cut kat situ dah rugilah. Kalau banyak kalau boleh kita bagi service. Kalau boleh kita nak bagi sebanyak mungkin lah. Sebabnya kalau Thailand ni kita tak pergi beza dengan Thailand dan Cambodia, kita tak pergi kampung yang banyak sama. Itu satu. Macam kita pergi daerah yang sama tapi kampung berbeza. Macam untuk Thailand kali ni kita pergi daerah Satun. Daerah Satun tapi kampung lain. Tu berbeza. Dan dulu kita start dengan Puju Island. Lepas tu ke Kosarai. Kali ni ke Sakon. Ada satu tempat tu yang ada minority Muslim. Dari pagi sampai malam. Aktiviti kita orang macam mana dia macam sebenarnya perjalanan tu sebenarnya pun dah ambil dah masa satu hari. Sebab kita pergi yang belah Perlis tau, bukan yang belah Kelantan. So macam kita akan naik bas ke sana. Itu dah makan masa satu hari lah dari UAE. Naik bas ke Perlis, dari Perlis masuk Thailand pun naik. Nak masuk Thailand lagi. So kat situ dah satu hari. Barang lagi kan korang. Barang-barang nak alut dengan alut barang-barang donation lagi. Lepas tu normally kalau Thailand ni aktiviti dia yang pack akan happen satu hari. Satu hari penuh daripada pagi sampai malam. And then hari kedua tu kita ada Mahabah game lah. So hari first tu Jumaat tu kita akan start dengan circumcision. Kita akan start dengan akikah. Masa tu akan berlaku serentak lah. Circumcision serentak. Rewang serentak. Bila like komiti dah di benda tu akan terjadi like in one place ataupun dah divide satu place. Dia sebelum kita orang pergi, kita orang dah memang bahagi-bahagikan. And then kita rotate lah every biro tu. Sebenarnya kita tak stick yang macam kalau awak biro praktek sampai praktek lah balik tak? Tak. Dia macam ini awak praktek, esok awak kena gathering. Yes, betul. Untuk preparation lain and then kiranya semua orang ada peluang lah kiranya kalau ikutkan macam untuk experience setiap biro. The first time kot dengar. Sebabnya dengar sebelum ni kalau catering 4 hari catering ini memang semua orang boleh masak. Semua orang akan ni. And catering pun dia boleh ada peluang untuk buat katan on the day itself. So macam memang kita orang rotate lah. Itu kita orang punya. Itu kita punya sistem. Cara yang kita buat kita rotate. So kalau catering dia dekat Malaysia dia catering. So dia fikir hari pertama tu nak buat apa. Apa yang makanan sebagainya. So hari pertama je. Masuk hari pertama kita dah sampai Thailand, kita akan tukar tim catering tu. And then dia akan, yang catering tu akan ke prep tech pula. Dia akan uruskan barang-barang. Macam tu. Sebabnya kita tak naklah catering tu duduk kat dapur. Betul, dia tak duduk dengan orang luar. Tak mingle orang dengan villagers. So kita tak nak benda tu. Betul, sebab biasanya kalau catering ni bila dia urus bahagian dapur je, dia tak akan mingle dengan villagers. So kita tak nak benda tu. Betul. Kita kalau boleh nak semua orang experience setiap biro. And then diorang ni macam senang kata volunteers kita insyaAllah multitasking lah. Diorang boleh letak prep-tap boleh, letak sweater boleh, letak catering boleh. Dia boleh buat semua lah. How about the challenging? Banyak challenge dia. Kalau dekat Malaysia lain, tapi kalau dekat sana dulu saya cakap. Kalau dekat Thailand, senang. First adalah language barrier lah. Betul. Language barrier tu adalah cabaran utama kita. Sebab kita cakap nak air, baginya kita nasi. Susah lah kan. Itu macam Allah minta lain bagi lain. Banyak kali juga lah. And then itu macam mana kita orang try to apa orang kata? Adapt dengan situasi yang macam tu. Lepas tu kalau challenge yang dekat Malaysia ni macam biasalah. Sebab student kan kita ada kelas, kita ada assignment dan sebagainya. So jadi untuk macam mana untuk commit untuk tu, preparation period tu sebenarnya susahlah bagi setiap student sebab kita tak cerita yang macam mana kita punya preparation period kan. Sebenarnya kita turun pergi kita ada collect donation dekat masjid juga masjid. And then kita orang adalah kita go to fundraise dekat pasar malam kita pergi juga tau. So itu adalah one of the way yang macam mana kita punya volunteers ni mingle around dengan masyarakat Malaysia. And then kita train diorang macam mana nak apa orang kata nak hadap bahasa kasar dia. Tak kasar lagi tu. Perspektif masyarakat Malaysia ni kadang-kadang sebab ada yang macam tak agree. Kenapa agree kita nak buat kat luar? Orang dalam Malaysia pun ramai lagi yang perlukan pertolongan kan. But then itu juga salah satu cara kita untuk create awareness juga kot yang macam kita perlu ambil berat dengan semua community lah. Bukan kita nak kata macam kita tak pergi sebab kita tak kisah. Tapi ada dah orang yang tolong kat sini, kita cuba pula pergi tempat lain dekat luar. Itu lah mungkin antara macam challenges. Sebab kadang-kadang volunteers kita balik. Balik, lepas tu kena marah. Macam
aku tadi kena marah dengan sebab cakap macam ni, macam ni, buat macam ni. And then, kamu ni patutnya pergi belajar, buat apa benda-benda ni. Macam tu pula, dia ingat kita datang tak belajar. Dia ingat kita buat ni je. Nak buat buku ke pergi pasar. Kan, macam tu lah, macam ada orang ni macam balik. Oh, dekat sana? Dekat pasar. Kalau kita ke Indonesia. Oh, faham. So, macam tu lah. Perspektif masyarakat. Tapi tak kata semua lah. Tapi nak cakap yang tak semua, nak kata adanya masyarakat Malaysia ni yang sangat, ya Allah, baik hati. Dia orang sangat supportive, yang kita macam, ya Allah, ada lagi manusia macam ni. And then, dia orang tend to kadang-kadang kita rasa kita minta RM1 je. Macam RM1, tapi dia bagi RM50. Dia macam, betapa pengurangan dari Malaysia ni, dia tak pandang buat apa dalam dompet dia. Dia kasih je. Kita macam, ya Allah, macam. Itu lah, itu antara. Ada lagi lah manusia yang macam ni. And then, itulah orang yang sebenarnya bagi semangat untuk lagi, lagi dan lagi. Support. Support, ya. Support tu yang kita nak. Sebab nak create awareness tu tak mudah kan. Yeah. Dia macam manusia tu ramai, tapi kemanusiaan tu yang kurang. Betul. So kita nak create kemanusiaan tu. Yeah. Betul. Sebab kalau kita nak apa orang cakap, kita nak change perspektif setiap orang kat itu memang sangat orang tak mampu. Betul. Jadi kalau kita boleh at least change a little pun dah cukup. Bagi kita orang macam, kalau kita boleh bagi tolong at least sikit. Alhamdulillah. Itulah, itulah cabaran-cabarannya. Sebab kalau sebelum nak kena deal dengan tu je lah, commitment volunteers and then mental breakdown orang balik-balik tu macam macam ni lah, and then pergi tu management, time management. Itulah cabaran dia. Sebenarnya cabaran tu datang daripada kita sendiri. Betul. Macam mana kita Resolusi. Betul. Kalau tak ada masalah, sebenarnya ada je volunteers yang kita ada nampak. Ada je volunteers macam tak ada. Kau tak ada kelas ke? Ada sebenarnya. Tapi dia macam, sebab dia dah commit, dia betul-betul janji yang dia nak commit. So dia betul-betul bagi 100% apa yang dia janjikan. So kita macam, sebenarnya boleh lah, tak ada alasan pun. Kalau kat sana tu cabaran, betul? Kalau dekat sana tu cabaran-cabaran yang macam benda tu kita berkadang kita dah expect, tapi dia faham. Jadi juga macam tu technical punya, kita nak expect benda tu. Itu technical punya benda lah tu. Kita sentiasa kena ada plan A, plan B dan plan C macam mana nak overcome benda tu. Kalau misalnya soal komunikasi, kan dibagi rokan setiap tempat. So how you guys communicate, like kalau misalnya separate, you know? Dia kata selalunya kalau kita pergi, kalau Thailand lah, kalau kita pergi Thailand, dia punya eldest boleh cakap Melayu kan. Kebanyakan dia macam eldest yang umur 70 tu. Dia macam cakap Melayu. Dia macam, diorang yang tak boleh cakap Melayu ni, generasi-generasi muda. Muda. So macam budak-budak. So macam itu akan sebenarnya affect kita orang punya modul kan. Sebab kita nak buat games and everything. So awal-awal memang kita dah brief volunteers yang kita akan ada language barrier. Yes, language barrier, communication barrier. So korang cuba take inisiatif untuk buat modul games yang tak perlu, yang tak perlu verbal punya. Dia orang faham. Macam mungkin banyak physical activity instead. Kebanyakannya physical activities lah. So tapi setakat ni tak adalah sangat problem pun. Macam diorang memang, kita memang sedia dengan modul yang macam tak, diorang pun enjoy. Macam tak perlu pun kita bagi dia faham. Tapi tak perlu. Kadang-kadang ni macam kita panggil macam tu, kita datang. Macam kita just wave hand, dia datang. Kita datang pun dia dah suka sebenarnya. Itu macam best, bagi feeling. Kita tak bagi banyak pun, tapi diorang dah happy sangat. Kadang kita bagi gula-gula. Kita bagi gula-gula je. Tapi dia excited tu. Suka. Allah. Itulah yang rasa dia bagi semangat kot untuk betul untuk lagi dan lagi. Sebab tu kot sampai 4 tahun. Itulah. Itulah. Kita nak masuk macam apa nak outreach ni, kita ada objektif kita sendiri. Macam objektif apa? Outreach tu sendiri, objektif untuk diri sendiri. Betul. Bila kita macam, it may sounds cliche lah, tapi bila kita dapat bahagikan orang tu, it's make us happy. Yeah, betul. Sebenarnya betul. Benda klise ni sangat betul sebenarnya. Betul. Sebab tu orang cakap dia klise. Itulah. Macam, yeah, giving happiness and to gain happiness. But then itu pun literally apa yang kita dapat. So, macam, itulah pun yang bagi kita semangat untuk teruskan. Itulah. Alright. Dia banyak macam mana? Ya, betul. Yang mau ditanya apa? Okay. So, kita nak berehat dulu sebentar. Kita nak berehat dulu. Okay. So, stay tuned to IIM.FM, your campus radio. Assalamualaikum. So, kita kembali lagi selepas kita dah break. Chill down, cicit-cicit sikit. Di slot Main Speak bersama saya DJ Ima. Dan saya DJ Aini. Dengan hashtag kami, Malaysian Indonesian. Okay, so sebenarnya Malaysian Indonesian tu is like our program name, Main Speak tu. Main tu Malaysian.
Asian Indonesia. Yeah. Oh. Tapi ramai orang salah pronounce dia. Yeah. Main. Main. Ah, oh, main speak. Yeah. Tapi sebenarnya main speak. Asian Indonesia. Yeah. Alright. Okay, so sekarang ni kita nak tanya sikit lah. Berkaitan dengan anugerah yang korang dapat hari tu. First of all, congratulations. Thank you. Kali tu kita nak IIUM sebab dah banggakan nama IIUM. So macam like, bila tengok saat-saat korang dapat tu, macam tak Ain hantar dalam group kan. Susah tengok tu macam like, juga wow. Kan kayak gitu. Yeah, and I post it and I was like, congratulations you mission club. Like, wow, rasa macam kita pula bangga kan walaupun not part of the mission. Sebab kita community UAE. Yes, exactly. Okay, so maybe korang boleh kan cerita kasih sebab dengannya ada beberapa orang yang pergi untuk present interview session tu untuk anugerah tu lah. Untuk di present. So maybe korang boleh cerita kasih sikit. Okay, awalnya, okay, kita macam biasalah nak ke anugerah tokoh siswa ni dia ada beberapa stage yang perlu lalu. So first kita kena lalu universiti. Sebelum ni kita boleh directly every year KPM akan buka penyertaan untuk semua universiti. So kita mana-mana kelab boleh hantar je, hantar directly ke KPM. Tapi since 2017 kalau saya tak salah, UIA dah macam diorang ada organiskan Student Activity Award. So every hujung tahun diorang akan open untuk semua kelab ataupun mana-mana kuliah based society ataupun mahala, SRC ataupun mana-mana society untuk participate dalam award tu. So adalah a few documentation yang kita kena hantar. So bila dah kita lepas di peringkat Student Activity Award, Shortlist List Award. So List Award ni mana-mana pemenang untuk setiap kategori tu akan dibawa ke anugerah tokoh siswa. So kalau first step dia macam biasa every hujung tahun kena alert lah dengan borang ataupun borang-borang yang dikeluarkan oleh STEP untuk aktiviti tu. And then macam biasa isi borang, sediakan documentation. Dah kalau untuk dekat UIA ni tak ada interview. So STEP yang punya komite yang akan select which one is the best based on markah-markah dan sebagainya. And then bila dah menang dekat peringkat UIA akan bawa ke anugerah tokoh siswa lah. Dan macam tu lah, kita ada 15 kategori yang boleh dibawa ke anugerah tokoh siswa. Tapi itu pun salah tu adalah komitmen. So tak semua 15 yang menang tu hantar documentation ke anugerah tokoh siswa. So kita orang antara salah satu kelab yang hantar lah. And then bila dah hantar tu, kita wait for the interview lah. And then interview tu, macam saya diberitahu baru ni, masa kita orang pergi briefing, one of the KPM punya staff, dia bagi tahu kita yang sebenarnya yang hantar application ada seramai 227 application daripada semua universiti satu Malaysia. So dia ada application daripada universiti awam, daripada universiti swasta, college community dan sebagainya. So diorang pun hantar application. So ada 227 orang and diorang shortlisted 45 daripada 200 lebih tu 45 program sahaja. So setiap kategori tu 3 finalist lah. So bila 3 finalist, so ada 3 finalist and alhamdulillah kita orang tercalon untuk finalist anugerah pasukan sukarelawan terbaik. Okay, dah terpilih tu, dah shortlisted tu, kita pun pergi lah interview. Ada tarikh yang diorang tetapkan hari tu untuk kita orang pergi interview. And then untuk team, satu team ada 10 orang. So kita akan select 10 orang untuk jadi kita punya team. And then siapkan documentation dan sebagainya. Tapi masa hari interview, diorang nak 3 orang. 3 orang yang represent universiti tu untuk pergi interview. Senang kata represent club tu jugalah. Represent club tu dan universiti untuk interview. So kita orang pergi interview dan sebagainya. Masa tu lepas interview tu, dah effort tu dah habis, dah sampai lebih paling hujung lah. Lepas balik interview tu, tawakal. So masa balik, lepas balik interview tu, untuk this year kita orang tak expect pun yang kita akan dapat lagi. Sebab this year kita orang punya pesaing daripada finalist-finalist daripada universiti lain tu, kita ada finalist untuk kategori ni, ada daripada UPSI dan juga UPM. Program diorang sangat hebat juga. Program diorang pun yang diorang buat aktiviti pun macam wow, sangat wow. And kita pun macam okay, kalau ada rezeki adalah kita dah try the best, kita dah buat yang terbaik dalam interview. So insyaAllah kalau ada rezeki kita ada. So kita orang pun macam hari yang masa pergi majlis dekat Usin tu, kita macam tak apalah, ada rezeki ada, tak ada tak apa pun. And then kita pun sebenarnya tahun ni adalah tahun ketiga Mission Club dapat anugerah tokoh siswa, pasukan sukarelawan terbaik. Sebelum ni kita menang 2014, 2016 dan tahun ni lah 2018. So ini tahun ketiga yang
alhamdulillah kita dapat tempat di Anugerah Tokoh Siswa Kebangsaan. Tu tadi dia senyum dia tak tahu apa. Anugerah Tokoh Siswa Kebangsaan dan Anugerah Tokoh Siswa peringkat kebangsaan. Macam satu apa cakap satu anugerah yang yang tapi sangat is something that we need to be proud of. Betul tapi bukan nak kata betul tapi ini macam senang kata bayar balik penat lelah kita. Tapi bukannya nak kita nak award tu sebenarnya. Tapi why not kita try untuk masuk apa tu apa orang kata pertandingan-pertandingan macam ni untuk buat orang lagi acknowledge kita. Sebila orang lagi acknowledge kita, orang lagi macam orang trust kita untuk macam kadang orang nak bagi donation pun orang nak trust macam macam mana apa bukti yang awak ni betul-betul jalankan program macam ni. So kita cakap lah yang kita dah macam ni, kita dah direct macam ni, macam ni, macam tu. So ni adalah sebenarnya masa award ni one of the platform lah kita nak promote kita orang punya club. And then nak promote juga dekat dekat orang luar untuk join kita buat humanitarian punya mission dan sebagainya. Tapi yang apa yang tadi dari UTM sama UPSI itu emang program apa? Program diorang untuk UTM diorang buat ke Indonesia. Kalau untuk UPSI tu diorang buat dua program juga. Yes, international. So kebanyakannya yang masuk yang finalis anugerah pasukan sukarelawan terbaik ni program yang diorang bawa semua international. Dan kita kena bawa dua program, dua main program. So main program apa yang kita pertandingkan tu itulah yang kita bawa. So macam you lain tu diorang bawa Indonesia. Dengan apa saya tak ingat lah yang UTM tu saya tak ingat dia bawa apa satu lagi. Tapi mostly diorang fokus dekat Indonesia. Diorang pergi ke Pasuruan, sebenarnya ada tempat Pasuruan. Ya? Pasuruan. Ha, ya, kat situ. Diorang buat program kat situ. So macam kalau kategori-kategori lain tu banyak lagi lah program-program yang diorang bawa. Kategori-kategori individu itu pun sangat-sangat hebat lah. Masa kat situ kita macam hebatnya universiti lain ni. Tapi masa tu kita rasa bangga kita bawa nama universiti kita. Tapi kita sangat berharap lah masa tu tipu lah kan. Rektor datang tau. Ni macam rektor pergi dekat pergi juga majlis anugerah siswa tu. Kita macam nampak rektor dan nampak deputi rektor. Kita macam insyaAllah kalau tak menang Kalau tak menang. Macam tu. So kita masa tu nervous dia yang macam ya Allah bagi dia ada rezeki. Bagi dia ada rezeki. Kalau lah sebab rektor dah turun. Rektor turun. Deputi rektor pun turun. So kita macam ya Allah tolonglah macam tu lah. Tapi alhamdulillah rezeki tu milik UIA. And then kita dapat lah untuk anugerah hari pasukan sukarelawan terbaik tu. And then kita pun harap kita orang punya kemenangan yang kemenangan kali ini achievement kita orang ni dapat menginspirasikan kelab-kelab lain, society-society lain yang bukan nak kata kita tak buat program ni nak recognition tak. Tapi korang at least should try untuk benda ni. Try untuk bagi UIA something. Sebab UIA dah provide kita platform. So kita give back to diorang. Yang UIA pun dia adalah benda-benda yang kena achieve yang macam. So bila anugerah tu lagi banyak, orang lagi lagi acknowledge lah universiti tu dan sebagainya. So kalau boleh kita ni give back lah tu kita punya universiti. Sebab diorang ni dah provide banyak sangat platform untuk kita buat aktiviti-aktiviti yang macam ni. So kita tak mampu lah kalau nak bayar balik by cash. Ini je kita mampu untuk bayar dengan cara lain. Tapi macam also like by you guys punya achievement ni macam a good platform lah untuk club-club lain macam buat something at least to contribute untuk UIA ni. Bangkitkan, naikkan nama UIA ni. Buat UIA buat semua orang yang how to say yang udah ikut join sama kita appreciate diorang juga. So macam tu lah yang macam tu lah kita orang pun sebenarnya bangga dapat. Sebenarnya dia bukannya bila kita orang kesana dia tak bawa nama Unimission Club. Dia aku orang kat acknowledge kita orang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. So kita macam proud to be IUM. Gila tak proud. Bangga sangat. Kita bukan dia tengok video tu dalam bilik macam pasang kuat-kuat. Betul macam roommate pun macam kenapa tu? Apa yang UIA menang tu? Diam. Kita tengok lagi like seriously berapa kali ulang video tu and I was like I'm so proud to be one of the IUM communities. Sebab depan semua universiti lain. Depan semua universiti lain kita dapat award tu yang 3 tahun untuk turut kita dapat. Yang diorang pun fight for benda yang sama tapi alhamdulillah rezeki masih milik UIA. InsyaAllah itulah saya harap kelab-kelab lain pun dapat cuba buat benda yang sama. Cuba buat benda yang sama. At least kita dah cuba. Inspirasi lah untuk kelab untuk buktikan macam benda tu tak adalah impossible. So macam semua orang boleh. Itu lagi macam like biar macam even korang international like your focus you're focusing on international programs but then kalau even macam like Sabah, Sarawak pun
It's still outreach. Betul. It's macam like asalkan korang punya objective is the same to help the communities there. Yes, so it's kind of like satu way lah, satu jalan, satu one of the methods untuk diorang terus kembangkan diorang punya activities dalam club kan. Betul. Sangat betul. Dia macam itulah bila kita ni tak mampu nak buat nak pergi apa orang kata jauh-jauh sangat pun tak mampu nak buat banyak tak mampu tapi ni je setakat ni sebenarnya benda kecil je yang kita buat ni. Kalau orang lain macam wow mission buat ni sebenarnya kalau dah masuk dah duduk kat tempat kita and dah experience the mission bila bagi balik macam tak banyak pun tak sebenarnya banyak aku buat. Kalau boleh aku nak buat lebih lagi tapi yang setakat kita mampu tu yang tu sebab kita pun student ada limit-limit je lah macam ni lah. Betul lah, selagi boleh macam menggerakkan hati orang lain. Betul. Yeah. Kita macam bersyukur lah juga dengan benda ni. Alhamdulillah. Soalnya kalau club ini tu kan kayak gimana ya? Gak bisa ngomongnya karena itu saking itu beda lain kan sama club yang lain misalnya sport atau apa. Kalau club ini kan bener-bener dari hati gitu buat. Exactly. It's not like buat ajak orang, buat komitmen kayak gitu. Macam mana nak bagi orang komit lah. Macam tu lah dia, sebab tu lah kita ni macam apa orang kata, tak paksa. Kita tak kisah sangat. Bukan tak kisah, kita kisah sebenarnya. Tapi kita orang tak reluctant sangat kalau members kita orang sikit. Sebabnya bila yang masuk tu betul-betul dia nak. Dia betul-betul nak. Sebab dia daripada hati masuk. Macam tu. Sebab dia daripada hati, dia akan macam tak diguna juga hati, kalau daripada hati lah. Betul lah. Dia macam quality lah. Quality. Kita orang quality over quantity. Sebab kita orang tak nak lah yang masuk ni sebab ramai. You mission club. Sebab dia nak masuk lah. Tapi so, tak nak. Kita tak hebat pun. Kita nak orang yang betul-betul nak. Kita nak masuk bad energy. Kita nak give back to community. Nak give back to community. And then sebab tu lah kadang kalau kita buat, kita select ini macam tips lah ataupun rahsia sikit lah. Kalau kita macam select interview kan, kadang-kadang yang pergi interview tu kadang dia bawa satu geng. Macam tu contohnya macam awak dan tiga orang kawan-kawan lain. Macam semangat nak pergi, semangat tu tiga orang. Normally daripada tiga orang tu kita akan select satu sahaja. Mesti ada seorang yang seorang yang macam lebih yang sikit lah dia punya semangat tu. Sebabnya kalau kita pick terus semua, dia akan ada kind of, dia macam nak duduk dalam grup dia je. Betul. So dia nak tak buat hal dia sendiri. So benda tu so macam kalau seorang semangat pun yang lain tak tu, dia orang macam walaupun macam mana baik pun awak berkawan tapi dia mesti akan ada hati mesti lain-lain. Betul. So akan ada seorang je yang macam betul-betul outstanding nak hati dia tu nak bantu macam tu lah. So far kalau dah macam ni komitmen yang kita masalah komitmen tu kita tak ada lah sebab yang betul-betul masuk tu memang dia nak. Betul. Dia betul-betul betul-betul nak buat try select yang macam betul-betul quality lah, quality punya volunteers insyaAllah. So far yang kita ada ni sebenarnya sudah UI semua berkualiti. Cumanya ada yang lebih sikit. Ada minat dia kan tempat lain. Mungkin yang ni macam minat dia lebih sikit pada yang program-program usahaan macam ni. Itulah sebab bila kita nak kita nak members yang tu betul nak buat humanitarian mission ni, dia macam intention dia betul-betul like I can say like 100% then to be like in a good path lah. Macam in the right path lah. Kita cakap in the right path. So maksudnya macam kalau kita nak buat something tak ada intention yang bagus, benda tu tak akan jadi. Itu salah, betul, I think so. Betul. Sangat betul. Itu memang rasa itu adalah basic ataupun asas dalam diri seseorang tu. Makanya tadi tu, Aini bilang kan kenapa gak dipromot, like, because like, since like, I know some people, my commentator, I think they interesting, you know. Tapi, sebenarnya tu ada juga kayak gini kan, life makers, but, tapi mereka gak sampai internasional gitu loh. Terus karena, dalam anggotanya tuh, kebanyakan anak internasional. Like jadi kayak kalau ada lokalnya juga kan jadi tahu lah daerah sini at least Asian jadi kayak lebih kebantu buat manage eventnya gitu jadi mereka nggak begitu berkembang gitu kayak gini sebab tak tapi kalau misalnya dipromot lebih mungkin banyak juga yang tertarik. Ya itulah insyaallah itu sayang banget gitu. Betul lah kita punya next aim pun after this year, kita nampak alhamdulillah lah lepas kita orang dapat yang anugerah pasukan-sukan yang terbaik ni lagi ramai orang tahu pasal Mission Club. So kita hope yang next recruitment kita akan ramai akan banyak members banyak yang lagi join kita punya club yang nak banyak orang yang nak give back. Betul. Kita nak try cari insyaAllah kita akan open recruitment bulan 9 semester depan. Semester depan bulan 9 insyaAllah. So kita jadi look forward lah untuk Welcome everyone. Bulan 9 akan buat diploma insyaAllah. So
contohlah welcome to the club. Berapa apa lagi kita dah wish in advance, welcome to the club in advance, insyaAllah. So hari forward untuk jumpa semua muka-muka baru semester depan, insyaAllah. And doakan kita orang untuk kita punya Global Romantic Outreach Thailand. Next 2 week insyaAllah. Tak lama dah nak pergi. 24 kan? 24 ha. Tak lama dah nak pergi. So okay, so kita nak teruskan kelas segmen kita lah sebab sekarang pun dah pukul berapa kan, nanti nak maghrib. So, for the last segment is that kita nak minta lah maybe your hope ataupun atau plan atau your future plan daripada sister dan juga sister Khadijah dan juga future sister. Plan pasal kita orang punya future ke kelab punya just apa korang harapkan. Ha, okay, harap banyaklah. Macam mana tak adalah saya harap yang semua student, so saya fokus dekat kita punya sahabat-sahabat dekat UIA lah. Okay, so saya punya harapan yang semua student-student UIA ni keluar daripada bilik anda, keluar cari expose new experience, janganlah pergi kelas sahaja. kelas bilik sebab saya adalah beberapa kenalan juga. So ni untuk kenalan-kenalan saya yang mana dengar. So saya seru kepada anda semua keluar daripada bilik, kita sama-samalah cari pengalaman yang kita takkan cari pengalaman yang mana kita akan dapat dekat luar UIA. Dan bila kita dah bekerja lah, apa orang kata, environment tu dah lain, dah tak sama macam mana kita belajar. So masa awak belajar ni je lah masa untuk kau explore semua benda. Tak cukup tidur 4 tahun pun tak apa, nanti lepas 4 tahun tu kau tidur lah. Macam tu lah. So macam, so saya harap yang kalau boleh lepas ni kita ada zero community UIA yang tak join apa-apa program. So nanti bila kita conduct survey ke apa ke, semua student UIA yang 30,000 orang ni semua ada dia punya program yang diorang dah join. Apa-apa je tak kisah, tak semestinya humanitarian punya base, apa-apa je. Macam sebab banyak sangat yang UIA ni bagi platform untuk kita aktif, untuk kita tunjulkan bakat kita. So kat mana lagi kita nak tunjulkan bakat kita kalau bukan dekat UIA? Akan nak tunjuk bakat kat UTM pula kan? Kita nak kena nama UIA, kita tunjuk kalau bakat kita kat UIA. Betul, so harapan saya semua student UIA, ayo kita join. Mari. Marilah kita berprogram dan dalam benda sama jangan lupa belajar. Yang tu jangan lupa. Program juga belajar jangan lupa. Okey. So kalau Kristina macam mana? Itulah macam yang kita dah borak pun ni kan sebelum ni. Saya mungkin harapan saya supaya orang macam lebih tahu kot tentang program kita buat ni. Sebab okay, kita sebagai university student ni macam tak ada banyak sangat pun kalau ikutkan apa yang kita nak bagi balik pada community. Ni salah satu cara kita lah untuk bagi the little yang kita ada ni. So macam the best charity kan comes from the hand yang gives a little kan. So it's okay kalau ini je kita boleh mampu buat, then kita try. So harapan saya pun macam tu lah, macam supaya semua orang boleh lebih exposekan diri. Sebab saya pun start dengan dalam bilik tu juga. And tiba-tiba rasa macam nak keluar, and alhamdulillah dekat sini. And saya rasa macam memang banyak benefit pun bagi kat saya. So memang benefit tu guarantee akan dapat. So macam tunggu kita nak gerak buat ke tak je. So macam saya pun mengajak semualah untuk join program macam ni. Ataupun program lain pun tak apa, asalkan kita ada benda yang kita buat and bagi benefit dekat kita. Instead of macam memanglah kita student kena belajar semua kan, tapi kita kena try jugalah kot cari experience dekat tempat lain, supaya entahlah minda kita boleh terbuka kot dengan perception yang baru. Sebab kalau kita just stay dekat situ dan itu je lah kot yang kita tahu. Kalau bila keluar ni barulah macam oh macam ni ke, bila dapat tahu oh macam ni ke, semua tu kan. So macam itu pun menambah kepada kita punya ilmu juga lah. Kalau kata peribahasa Indonesia, sedikit demi sedikit perlahan menjadi bukit. Ataupun sister ada apa lagi yang nak tambahkan? Kata mutiara. Saya juga doakan untuk program kita. InsyaAllah.